Jelang aksi demo di kedutaan Perancis, sejumlah pengamanan dilakukan untuk mengawal jalannya aksi. Lebih dari seribu anggota kepolisian disiagakan untuk mengamankan aksi ini. Jelang aksi protes di depan kedutaan Prancis, sejumlah antisipasi pengamanan dilakukan di sepanjang jalan MH. Tamrin. Direncanakan seribu masa akan bergerak ke depan kedutaan Prancis guna memprotes pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron beberapa waktu yang lalu sedikitnya 1.000 personil gabungan disiagakan untuk mengawal adanya aksi ini. Selain pengamanan di lantas Polda Metro Jaya juga akan lakukan rekayasa lalu lintas di depan kedutaan Prancis. Nantinya penutupan jalan dari patung kuda hingga bundaran HI akan dilakukan selama aksi berlangsung. Masyarakat diminta untuk beralih ke jalan Wahid Hashim.